yang akan kita bawakan pada ketika ini. Ya, dan bagi bis kita yang minat khususnya dari segi penulisan, kita akan bersama dengan salah seorang mantan pegawai Radio Television Brunei yang pernah aktif dari segi penulisan skrip. Jadi kita akan persilakan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Sapami Abdullah. Jangan salah Leon Tuan Haji. Di sini Tuan Haji. Ya, assalamualaikum Tuan. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin sebelum kita ni meneruskan, mungkin sebahagian di kalangan kalau warga Artemi memang memang familiar dengan Tuan Haji, tapi mungkin para penonton kita mau tahu sedikit ya tentang latar belakang Tuan Haji semasa bertugas di Radio Television Brunei khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benarnya saya mula bertugas di RTB 18 hari bulan Januari 1978. Saya belum lahir tu. Belum. Belum lahir. Kemudian berakhir pada pada 2012. 4 hari bulan 7 2000 lahir itu artinya. Mesti habis hari lahir itu kan. Yeah. 55 tahun. Iya. Yeah. Jadi Tuan Haji semasa memulai kerjaya di RTB tahun 78 itu apa mungkin tugas ataupun job description Tuan Haji masa itu? Job description sebagai penolong pengurus pentas. Di bawah sekali. Ya. Jadi perlu kita ajar tadi tu rakan setugas tadi Vera tadi tu FM. Ya, jadi berkaitan dengan kita percaya ya sebagai mantan warga RTB juga mengetahui ini berpengalaman dalam penulisan skrip ya. Ini yang akan kita perkatakan wawancara mengenai dan kaedah mudah menulis skrip. Sebelum kita dimulakan suatu penulisan mungkin dapat di diberikan ya daripada Tuan Haji. Tentu ada formula ataupun sifir-sifir tentu yang membuatkan Tuan Haji untuk beriria untuk menulis skrip ini. Mungkin dapat dikongsikan kepada penonton kita ini di luar sana. Bagaimana? Setiap suatu perkara yang tadi buat ada pemilihannya. Walaupun tadi ibun contoh saya tadi sembahyang kan? Iya. Tadi tidak boleh lari daripada sujud apa semua tu. Ada rukunnya sama aja penulis dari segi penulisan. Tulisan ni pemilihannya ada beberapa yang patut tadi amalkan. Iya. Yang pentingnya suka mencatat. Kemudian kedua, rajin bawa buku damit. Kemana pun tadi pergi, tadi rajin bawa buku damit supaya dapat tadi catat-catatkan apa yang uniknya, berlaku. Apa yang berlaku di persekitaran kita ni kan. Dan ketiga, banyak lagi kaedah-kaedah. Itu cuma umum. Yang khususnya ada 4 perkara yang harus tadi ingat. Dalam 4 perkara ada 3 perkara lagi yang harus saya ingat. Dan dalam buku saya tu yang mengenai kaedah mudah menulis skrip. Itu semua saya jelaskan apa perlu tadi buat dalam sebelum menulis skrip. Ada. Ya. Jadi pengalaman Tuan Haji sudah lebih 30 tahun dari menulis skrip tadi macam mana perjalanan Tuan Haji daripada pembantu ataupun penolong floor manager kemudian mungkin naik ke ranking hingga mungkin dalam proses itu adakah memang masa jadi assistant FM itu sudah minat menulis ataupun minat itu develop dalam perjalanan proses kerja ya Tuan Haji? Tidak, yang sebenarnya minat menulis itu sejak dari sekolah lagi. Pasal tani selalu membuat kerangan di sekolah kan? Iya. Kerangan beralih kepada cerpen. Kemudian beralih kepada membuat drama pentas, buat drama macam-macam. Kemudian bila saya kerja dengan RTB sebagai penolong pengurus pentas, tambah lagi ikut menari. Tahulah waktu itu mudah-mudah kan. Tangan ini masih licak. Kemudian ikut berlakon. Kemudian apabila melihat lakonan, kena bagi skrip kan. Memang sudah tani minat dari dulu, dari sebelum masa sekolah. Ada skrip. Ada yang melihat, cuma ni rupanya membuat skrip ini. Ya, kaedah-kaedah itu dari segi pengalaman. Itu dah dimasukkan. Yeah. Masukkan. Sehingga lapas pincin baru tak terjadinya sebuah buku. Yeah. Jadi mungkin pengalaman Tuan Haji di Radio Television Brunei mungkin kita ini mempunyai beberapa unit-unit tertentu. Jadi setiap unit dengan rancangan-rancangannya memerlukan
apa nih penulisan skrip ataupun genre skrip yang berbeza-beza. Mungkin dapat dikongsikan kepada para penonton pengalaman Tuan Haji, skrip-skrip yang mungkin pernah Tuan Haji nukilkan ataupun tulis. Skrip-skrip banyak yang benarnya, ya kalau dari, tapi saya membuat dari segi skrip drama pentas, sitcom, drama yang biasa. Lastnya yang saya buat movie waris yang jadi skripnya. Tapi yang benarnya Firamli, apabila Tani membuat skrip, Tani jangan syok sendiri. Tani mesti kongsikan dengan kawan-kawan, ceritakan dulu dengan kawan-kawan apa skrip yang kita buat, apa cerita yang kita buat, siapa tujuannya, kepada siapa yang Tani tujukan. Kalau kepada umum, ya dari peringkat umurnya berapa, anak-anak, dewasa, orang tua, semua orang terpelajar, orang yang kurang upaya, semua yang harus saya pikirkan apabila Tani membuat skrip. Bukan satu perkara Tani pikir. Jadi apabila perkara ini sudah bergabung semua, baru dapat Tani mencatat, baru dapat Tani rough membuat. Ya. Tadinya Tuan Haji tadi ada apa? Ada formulanya, ada empat hal, dari empat hal ada lagi tiga. Yeah. Mungkin dapat dikongsikan kali formula-formula itu Tuan Haji. Okay. Alhamdulillah dalam buku ini ada saya buatkan perkara-perkara yang penting dalam nulis skrip. Contoh, tiap-tiap cerita ada permulaan, ada pertengahan, ada pengakhiran. Tiap-tiap babak, kalau skrip drama, tiap-tiap babak ada awalnya, macam kiranya adegan bertengkar. Apa sebab dia bertengkar? Yeah. Kemudian sampai ke mana kemuncak pertengkaran itu? Dan apa hasilnya? Kan ada tiga juga kan? Awal, pertengahan, akhir. Dalam tiga perkara ini, mesti ada empat elemen yang harus kita buat. Satu, introduction-nya apa? Introduction tadi kalau Dani pikirkan yang saya cakap itu tadi kan? Mengenai dengan terus masuk bertengkar. Kan introduction-nya untuk penonton. Kemudian develop macam mana develop-nya? Perkembangan cerita dong bertengkar itu tadi, Bang. Macam mana? Yeah. Adakah sampai bertampar-tampar bersifat terajang? Contohnya lah. Kemudian develop-nya tu, kemudian apa conclusion-nya? Ya kan tiga perkara kan? Introduction, development, kemudian turning point-nya. Turning point ini maksudnya apa yang terjadi? Ya. Yeah. Apa akan terjadi? Apa ujungnya ceritanya? Kemudian yang ujungnya, conclusion-nya. Adakah dorang bersalam-salaman, bermaaf-maafan ataupun dorang membiarkan kisah itu seorang lari ke kanan, seorang lari ke kiri. Itulah maksudnya. Ini perkara ini, empat perkara ini dan dicampur dengan tiga perkara itu. Tiga perkara tadi, Pak, awal, tengah, ujung. Mesti ada. Macam itulah. Memang kalau kita melihat ya, penulisan skrip ini memang memerlukan ketabahan, memerlukan pemikiran yang sangat tajam, perlu lebih kreatif dan sebagainya. Jadi kalau bagi pendapat Tuan Haji yang memang sudah lama sudah berkecimpung dalam penulisan skrip, kalau dibandingkan daripada zaman era-era sebelumnya, mungkin bagaimana perbezaannya dalam penulisan skrip ini, bagaimana kehebatannya? Banyak ada perubahan, peningkatan. Ya. Bagaimana? Banyak perubahan. Tapi sekarang ini tidak tahulah, mungkin Saya off daripada ini sejak beberapa tahun yang kebelakangan. Off. Indah lagi. Ada pulang, saya ada membuat skrip tapi saya tidak berani mengeluarkan. So, kadang-kadang barang ini tidak seharusnya. Apabila Tani mengeluarkan, ia mesti harus diterbitkan. Kalau Tani keluarkan, tidak diterbitkan, sia-sia kerja ke Tani. Jadi, kalau dulu, ia banyak bentuk-bentuk penulisan. Penulisan yang harus dikunci sama. Contohnya ini, kalau ini jadwalnya, kalau contohnya sini. Tunggu sekejap. Mungkin dapat kita saksikan di kaca TV. Ini jadwal nih. Kalau saya kan membingkel, saya akan buat jadwal ini. Ini jadwal yang harus dibingkelkan. Oke, kemudian. Oke. Ya, ini mungkin persiapan-persiapan yang dilakukan. Mungkin zaman dulu 78 belum ada nih laptop nih. Yeah. mungkin dulu, perangkaannya dulu kertas A4 ataupun
apa namanya tadi kalau di sekolah tempat mencatat-catat ni, pipua ni yang bergaris-garis ni, sana tadi membuat tu. Yeah. Dan ia mesti ada kertas kajang. Kertas kajang. Mesti ada macam ni. Coba kamera. Tuan director juga benar memberikan direction ya. Sorry ya. Ini sebagai panduan saya. Yeah. Dapat. Mungkin apa ni buku Tuan Haji ni mungkin boleh dapat dia nom di Dewan Bahasa. Di Dewan Bahasa. Dewan Bahasa. Ya. Mungkin kalau kita dapat melihat apa ni di kaca TV daripada komputer ataupun laptop Tuan Haji yang ingin dikongsikan sama. Yang mana ada? Ya, insyaAllah akan sabar, dapat ditayangkan. Ya, mungkin di samping itu dapat kita tanyakan ya. Kalau tadi kita ni ada bercerita mengenai dengan bengkel juru acara majlis. Jadi jika diberikan peluanglah kepada Tuan Haji untuk mengendalikan bengkel penulisan skrip, bagaimana Tuan? Yang sebenarnya masalah bengkel tidak pulang jadi masalah. Kalau ada yang ingin menganjurkan bengkel melalui apa yang saya ada, insyaAllah saya akan boleh jalankan. Aku menjalankan. Jadi yang di komputer Tuan Haji masa ni apa ni? Masa ni objektif ni. Objektif penulisan itu. Yeah. Apa tujuan tani menulis? Apa tujuan tani? Kepada siapa yang tani? Kalau tani lihat saya nak memberi pendekatan dan pendedahan yang terperinci kepada mereka yang berminat dalam bidang penulisan kan. Kemudian sebagai panduan kepada penerbit, penyumbang rancangan-rancangan untuk RTB. Ia bukan penulis. Kaedah menulis tani bukan khusus untuk drama saja. Apa baik pun di komentari kah atau apa saja mesti tani ada kaedah-kaedahnya tu, mesti ada sifirnya tu, mesti sifir tiga perkara ini mesti ada ni, awal, pertengahan dan akhir. Dan empat perkara ini mesti ada, introduction, development, turning point, bahasa orang putihnya lah. Kemudian conclusion. Dan satu lagi yang harus tani tahu, yang harus tani ada pada seorang penulis, empat W sama satu H. Empat W satu H. This is important. Empat W kah? Lima kali. Lima W. What, where, who, what, when, why, dan how. Lima W. Lima W satu H. Itu penting dalam membuat rangka penulisan. Apabila sudah itu ada, insyaAllah. Sebab contoh yang saya buat di sini, contoh tadi ambil saja dari newspaper kejadian Disember 2011. Dari newspaper tu anak itu eksiden. Apa sebab eksiden? Ia kan ke sekolah UBD. Apa sebabnya eksiden? Persoalannya mesti ke belakang. Soal kepada keluarganya, soal kepada kawan-kawannya, soal kepada apa masalahnya waktu itu. Saya buatkan contoh di sana. Contoh ini mudah. Dalam buku ini mudah saya. Sebab itu dipanggilnya kaedah mudah menulis skrip. Mudah. Tapi menulis skrip ini mudah ke indah sebenarnya? Kaedahnya mudah. Tapi menulis skrip bukannya mudah. Untuk mendapatkan, menyiapkan sebuah skrip itu, tani memakan masa. Kalau sudah idea ada saja idea, sehari pun boleh siap. Adakah Tuan Haji ada menyiapkan ataupun sudah menjadualkan sebarang bengkel penulisan dalam judul, waktu terdekat ini? Belum. Saya belum menyiapkan, tapi jadual itu ada. Saya menunggu yang benarnya. Sebab ia perlu tempat. Tempat tadi perlukan tempat. Segala facilities-nya apa. Kemudian siapa yang akan tani bingkilkan? Adakah anak sekolah ataupun orang awam? Kalau anak sekolah lain caranya. Kalau orang awam lain caranya. Kalau penulis benar-benar ia memang sudah menulis, sekadar ingin tahu, lain lagi caranya tu. Bagi seorang penulis, ada yang namanya writer's block ataupun apa ni, tiba-tiba idea tu macam dia muncul-muncul. Mungkin Tuan Haji pernah mengalami writer's block kan ya? Kalau ketawa tu ada tak artinya tu? Pasal ni cerita. Seorang kawan. Kawan ini, aku mau menulis banyak, aku mau menulis. Wah. Macam mana kita menulis? Tulislah. Aku. Tulislah. Apa kan dia tulis? Tulislah. Pasal dia menyediakan apa-apa bahan. Contohnya, kalau dia menyediakan buku damit, everywhere you go, kemudian dia mesti rajin membaca. Orang ini mesti
Macam kerja aku dulu. Saya dulu masa sekolah rajin baca. Hmm. Yang selalu saya baca novel. Yeah. Novel tu. Sebab dalam novel tu ya ada kaedah-kaedahnya sendiri tu. Mm-hmm. Tani dapat mempersoalkan dalam novel itu apa. Bila tani membaca, tani akan tahu apa ceritanya. Nah. Jadi seorang penulis, ya mau menulisnya, aku mau menulis. Aku mau belajar arah kita. Bukan masalah mau belajar, kemauan diri sendiri di dalam hati ini mesti kuat. Ia mesti gifted tu, gifted. Yeah. Sekadar ia mau menulis saja, enggak je boleh. Pasal apa? Apabila perkara itu tani buat, tergantung tu tengah-tengah. Enggak dapat habis tu. Hmm. Sebab itulah. Ini contoh-contoh yang lain yang dapat saya buatkan. Menulis apa saja. Menulis ni apa saja yang tani mau. Apa saja tani mau. Tulis. Tulis saja. Ada macam persoalan, macam-macam persoalan yang harus tani tulis. Apabila tani sudah menulis, tani akan tahu mana yang dulu, mana yang kemudian. Mana yang dulu, mana yang kemudian. Contoh tadi anak-anak yang isidin menuju ke sekolah tadi ya. Yang saya ambil daripada media permata. Ya ni sekolah, tapi eksiden. Apa masalahnya tu? Mm-hmm. Masalah. Ya tadi soal balik tu. Berapa umurnya? Ada kaya boyfriend? Ada kaya semua tu keluar semua tu. Ya persoalan itu lah. Tani akan kembangkan dalam penulisan kita ni. Iya, dan saya amat tertarik ya mengenai dengan bengkel. Mungkin ada di antara yang di luar sana jika diberi peluang ya ataupun dikendalikan satu bengkel mengenai dengan penulisan skrip ini. Mungkin apakah antara pengisian yang mungkin akan diselitkan di dalam bengkel penulisan skrip? Mungkin ada panduan-panduan ataupun tips-tips ataupun kita ini secara pembelajaran yang berkesan lah untuk menulis skrip ini. Mungkin ada ini rancangan daripada Tuan Haji jika kalau, diberikan peluang. Okay. Kalau tadi lihat daripada judul ini, kalau tadi lihat, of course lah apabila tadi ada orang mau sebagai seorang penulis, ya mesti tadi harus berkenalan dulu dengan orang itu. Yeah. Sejauh mana tinggi ia punya pencapaian selamanya hidup. Contohnya berkenalan-kenalan. Salah satu daripadanya, kemudian yang hari kedua, ia ada hari ini. Sabar. Jadi dalam seminggu atau ada saja. Ya, boleh tani buat dalam seminggu, boleh tani buat dalam 3 hari, tapi sehari tidak boleh. 3 hari, seminggu, 3 bulan. Kalau 3 bulan berarti tani sudah dapat hasil. Hasil ini yang harus tani buat, tani terbitkan. Kalau radio tani siarkan. So, bengkel ini tidak merugikan. Tidak merugikan peserta, tidak merugikan penganjur. Sebab apabila tani membengkel orang, tani mesti mendapatkan hasil dari orang yang dibengkel. Yeah. Umpamanya hari pertama tani berkenalan dengan orang, tani bagi ya homework. Buat kerja rumah. Contohnya di mencari bahan dan idea. Yeah. Suruh ya cari. Esoknya terbincang mana dan idea doang itu masing-masing. Ini kembangkan. Suruh ya lastnya skrip green tea ada. Green tea ada skrip. Yeah. Mesti ada hasil. Kalau tidak ada hasil, itu bukan bengkel. Iya. Sepanjang Tuan Haji berpengalaman dalam penulisan skrip, rasa-rasanya skrip yang paling mencabar Tuan Haji pernah lakukan skrip untuk rancangan ataupun skrip apa dan drama. Mungkin apa cabaran-cabaran yang Tuan Haji lalui dan macam mana mengatasi cabaran itu? Yang paling mencabar apabila badan tertentu mengadakan perduan. Kemudian ada deadline. Bila deadline itu, tani mesti siap mengantarkan barang itu. Itu cabaran yang pertama. Dan apabila sudah berjaya apa yang tani buat, itu yang tidak dapat tani lupa tu. Contoh, salah satu contoh. Saya membuat sebuah novel, perduan novel untuk pusat dakwah, 25 tahun pusat dakwah. Walaupun saya tidak dapat nombor satu, nombor dua, tapi saya rasa bangga. Apabila saya dinobatkan sebagai
pemenang sagu hati daripada 12 orang. Tajuknya mengucap. Mula-mula yang dapat bersatu, dua, tiga, atun dah heran lah. Orang sudah establish macam Tuan Haji Husin. Apa lagi ni? Gafar, siapa ni? Lupa aku namanya. Tuan itu sudah establish. Jadi apabila saya membuat skrip, saya membuat dalam satu bulan. Snowball dalam satu bulan. Atau deadline nggak? Deadline-nya bawa itu paksa. Paksa. Siang malam terpaksa saya berkeras. Yeah. Paksa dia bangun subuh, tulis. Malam ke 12, ke 1, ke 2 baru tidur. Buat. Idea tu curah. Yeah. Jadi tadi berbalik dengan perancangan ataupun rangka menulis tadi ya. Jadi mungkin jadi artinya kalau seseorang itu ingin menjadi penulis yang baik, adakah perlu diberi batas waktu ataupun walaupun contohnya kalau ini peraduan kan, kalau peraduan memang ada batas waktu. Contoh kalau ada keindah orang atau menulis saja-saja untuk maybe diterbitkan ataupun indah dan tidak ada batas waktu ataupun perlu diberi deadline atau? Perlu. Bagi saya lah. Bagi saya perlu dibagi deadline. Kalau indah, indah mau siap tu. Deadline atau penting untuk seseorang penulis. Aku mesti menyiapkan ini sekian waktu. Kalau anda tidak mau siap, jadi ia harus berusaha. Saya mesti menerbit, skrip ini mesti diterbitkan sekian. Sebab itu penerbit-penerbit di bagian penerbitan dibagi deadline. Kalau anda ada deadline itu, payah tak? Tani akan sia-sia kerja ketani itu. Ya. Jadi Tuan Haji tadi ada menyentuh serba sedikit tentang apa ni tentang formula perangkaan apa. Jadi sebelum mula menulis, mungkin berapa lama mengambil masa untuk apa ni membuat perangkaan, membuat perancangan, kemudian seperti mana Tuan Haji beritahu tadi, bagaimana apa ni kita ni memformulate introduction-nya, kemudian macam mana kita ni apa ni mendevelopnya. Mungkin ada kerangka-kerangka ataupun rangka-rangka skeleton-nya sebelum memulai menulis. Kalau tani membuat drama, tani mesti bagi. Ya kan kalau 15 minit berapa muka tani ada? Ya ada tu berapa muka yang harus disediakan. Kalau 30 minit berapa muka, berapa babak kalau drama? Ada tu. Ya, mungkin secara anu kali, secara apa? Secara kasar. Secara kasar. Kalau 30 minit, 60 minit dan setiap satu muka kiraannya, perkiraannya setiap satu muka kalau drama 1 minit. Langkau 2 baris. Ya. Langkau. Ya, jarak antara satu line 2 baris. Ya. Bagi apa ni bagi Tuan Haji untuk tahu kurang pasti sama ada Tuan Haji pernah menerbitkan ataupun jadi editor untuk berita sebab rasanya untuk berita pun harus menulis skrip dan ada formulanya tu kalau saya silap. Berita pun kurang lebih kalau tadi fikirkan benar tadi menulis surat berita mesti dia permulaannya di mana kejadian itu. Kemudian tangan-tangannya apa yang akan diceritakan dalam berita. Ya. Kemudian apa ujungnya, akhirnya apa? Suruh orang datang ke tempat itu, ataupun suruh orang jauhkan tempat itu, sama juga ceritanya. Mesti ada awal, pertengahan, akhirnya tu. Pemilihannya tu tetap sama. Anda lari daripada pemilihan ni. Kalau ia lari dari pemilihan, anda tidak tahu tu lagi tu. Jadi mungkin sebagai mantan warga RTB dan juga pernah menjadi ketua bahagian seksyen drama ya. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyak mungkin secara ringkasnya banyak pengalaman yang telah pun dilakukan dalam pembuatan skrip. Jadi apakah bentuk pembuatan skrip yang telah ataupun yang pernah Tuan Haji buat sebelum ini? Maksudnya pembuatan drama, skrip drama sebelum ini mungkin apakah bentuk pembuatan skrip drama? Saya suka membuat macam-macam. Saya suka serius. Saya suka yang berbentuk menyindir. Kalau sitcom ataupun saya suka menyindir orang. Sehingga yang terasa yang ia kena sindir. Ini pernah terjadi sekali. Penulis penonton menelpon. Lawa cerita tujinya. Apanya yang lawa? Ketawa kunya. Tapi bila dipikirkannya habis sudah drama, habis sudah drama, siap sudah, ia akan menyoal balik. Pandai adik itu, menyindir. Ia sendiri kan,
pasal cerita itu mengenai dan umum kan untuk kadang-kadang mengenai dengan contoh saya membuang sampah ni, bawa membuang sampah. Kadang-kadang tadi penonton suka apa ni, orang awam selalu membuang sampah. Tani sendiri memutik sampah tu. Tani mau mengapa pulang? Tapi ya sendiri kena tu, orang tu kena. Macam itulah. Amba suka cara menyindir dan cara halus wah. Indah tani menyakitkan hati orang. Orang tu lebih suka melihat dan ia lebih senang mendengar. Itu yang bagus. Yang penting beransurkan pengajaran lah ya. Jadi mungkin sebata-bata Tuan Haji Pincenan ini mungkin dari 2012 ya. 2012. Jadi mungkin dapat dikongsikan apa aktiviti Tuan Haji dari segi penulisan sebata-bata? Banyak pula. Dari segi banyak tergendala lah. Cuma mungkin kali otak itu sudah. Yang lain sekarang ini tidak buat bisnes, tidak buat apalah. Macam orang lain buat bisnes. Tapi sering menulis saja. Keep on writing. Ngantar ke unit drama. Cuma itulah. Buat production house sendiri. Alhamdulillah. Ya, jadi kita mengharapkan nanti mudah-mudahan apa nih dengan perancangan Tuan Haji dapat memukakan bengkel penulisannya. Jadi bagi pihak Rampai Pagi, warga penerbitan dan kru bertugas, terima kasih Tuan Haji kerana sudi hadir pada hari ini mengongsikan bersama pengalaman Tuan Haji dari segi penulisan. Dan kita ucapkan selamat berjaya lah untuk Tuan Haji seterusnya ya. Ya, terima kasih.